Assalamualaikum. Hai, saya Syasha. Dan saya Aina. Dan kami dari Bin Mess. Okey Syasha, untuk hari ni kita nak sambung apa pula ni? Okey, untuk video kali ni kita nak sambung tentang algebra, Aina. Algebra? Ya. Yeah. Apa tu Syah? Algebra? Apa tu algebra? Hari ni kita nak ketahui apa itu algebra. Yeah. Okey, sebenarnya algebra taklah susah pun. Kalau kata ditambahkan nombor dan huruf, automatically dia akan jadi algebra. Hasan kan ada huruf saja di belakang nombor tersebut. Dalam satu ayat matematik kita ada huruf, itu dah dinamakan algebra. Tu kena ingat eh. Okey Syasha, semalam kita dah kongsikan dengan adik-adik kita ni mengenai asas untuk PT3, betul tak Syasha? Betul, betul, betul. Okey, apa yang kita kongsikan Syasha? Okey, yang kita review sikit lah sebelum video kita sebelum ni. Yang mana kalau nombor yang sama, maafkan saya. Kalau dia punya apa tanda sama, kita akan menghasilkan operasi tambah. Kalau nombor dia punya tanda berbeza, kita akan hasilkan apa ya? Tolak. Okey, yang ini asas, yang itu adik memang kena ingat. Sebabnya untuk kita punya topik hari ini algebra, yang itu juga kita akan aplikasikan untuk tajuk hari ini. Betul tu. Okey Syasha, sebelum kita mula nak tanya sikit lah Syasha. Boleh boleh. Kalau ayam tambah ayam dapat apa ni lah? Ayam tambah ayam? Ha, ayam tambah ayam. Betul tak? Dapat telur ayam? Betul tak? Itu kalau dia beranak. Maksudnya dalam satu tempat tu ada ayam tambah dengan ayam lagi. Ha, okey, dia akan ada dua ayam. Ayam. Ha, dia ada ayam lah. Bujuk Syah. Sebab ni Syah, waktu kita pergi sekolah ke mana-mana ke jumpa dengan adik-adik ni kan, bila kita tanya, okey ayam tambah ayam dapat apa? Telur ayam. Okey tu okey lagi dah Syah. Yang ini memang tak nak cakap apa lah. Ada kata ayam. Ayam tambah S. Tiba-tiba tu saya kelas BI lah kat situ. Okey, untuk makluman adik-adik semua, kita perlu tahu ayam tambah ayam, dah kata ayam tambah ayam, tambah ayam jugalah, tak ada yang lainnya. Yang inilah asas yang sama juga kita akan aplikasikan dalam algebra. Betul. Okey, so kalau kita nak teruslah tengok macam mana apa dia punya soalan algebra ni, kita masuk satu soalan lah, satu soalan mudah. Soalannya berbentuk negatif 3y tolak dengan 2y. Okey, macam mana kita nak selesaikan persoalan ini? First kali kita kena tengok dia punya tanda. Okey, sekarang ni tanda dia, tanda yang sama ke berbeza ni Aina? Tanda dia sama ke Syah? Okey, kalau tanda sama kita jadi apa? Kita jadi tambah. Ha, tambah. Jadi 3 tambah 2 dapat berapa nak? 5. 5. Jadi jawapan kita adalah 5. Tapi jangan tinggalkan keluarga yang di sebelah nombor tersebut. Okey, keluarganya adalah keluarga Y. So jawapan kita akan dapat 5Y. Tapi sebelum tu, kita nak tentukan tanda untuk jawapan ni. Kita kena tengok apa nak? Kita tengok tanda yang paling besar sekali punya nombor. Kita kena tengok nombor yang paling besar dia punya tanda. Okey, so nombor yang paling besar 3 ataupun 2? 3. 3. Jadi tanda yang ketiga adalah negatif. Maka jawapannya akan dapat negatif 5y. Betul tu Syasha. Okey, yang ini untuk tambahan, kalau kata macam algebra je, first sekali kalau kita senang-senang panggil, kita panggil keluarga lah. Betul. Keluarga tu apa? Ialah yang huruf tadi tu. Macam tadi Syasha bagi soalan tadi, contohnya Y tadi. Itu adalah keluarga kita. Contoh, kita ada huruf X dan ada huruf Y di situ. Kita dah ada dua keluarga kat situ. Yang keluarga ini, first kali kita kena check dulu. Okay, macam soalan Syasha bagi tadi, kita hanya ada satu keluarga saja, iaitu keluarga Y. Okey, contohlah anda nak bagi soalan yang kedua. Okey, contoh soalan kedua ni. Alah, Syasha bagi macam senang sangat. First soalan ni kena senang-senang ni. Kita bagi ayat ni apa? Okey. Maafkan saya. Okey. You teruskan. Kalau kata macam gitu, anak up sikit je lah. Okey. Anak up sikit. Soalan ni macam gini Syasha. Negatif 2 sin kuasa 2 X tambah 5 sin kuasa 2 X. Dah belajar apa belum sains kuasa 2 ni? Macam tak. Kan? Dia ada macam dah kepala dah tu. Okey. Yang belum belajar sebenarnya konsep ni adalah sama saja dengan algebra yang kita belajar. Sekarang
Sekarang kita tengok keluarga dia dulu. Keluarga kita apa? Sin kuasa 2x samakan untuk 2-2. Ha, dah sama, kita abaikan dia sekejap. Kita continue balik dengan kita punya asas PT3 semalam. Okay, macam mana kita nak buat adalah kita tengok tanda dia dulu. Okay, tanda dia sama ke tak sama? Tak sama. Tak sama, jadi tambah ke tolak, Syasha? Tolak. Good job. Apa nak ditolakkan ni, Syasha? Apa tolak apa? Nombor besar kita tolakkan dengan nombor kecil. Benar. Jadi 5 tolak 2 kita akan dapat 3. 3 sin kuasa 2x tu dah boleh salin semula. Sekarang tanda pula kita nak tentukan. Tanda dia ni positif ke negatif? Tadi Syasha dah cakap tadi kan? Nak tengok tentukan tanda, kita tengok nombor yang paling besar ke paling kecil tadi. Paling besar. Ya, betul. Jadi 2 dengan 5, nombor paling besar kita adalah 5. Jadi tanda kita adalah positif. Jawapan kita 3 sin kuasa 2x. Okey, itu untuk satu keluarga je nak. Sekiranya ada soalan ni dalam PT3 juga, yang mana dia belakang nombor tu ada 2 huruf. Dua huruf. Okey, contoh soalannya adalah negatif 4xy. Kita tambahkan dengan 12xy. Macam mana kalau nak buat soalan macam ni? Kita kena tengok, first kali macam Aina cakap, kita kena tengok keluarga dia dulu. XY, keluarga XY dengan XY, sama ke tak sama? Sama. Jadi kita boleh tambah ataupun tolak sahaja soalan ini. Jadi, first kali kita kena tengok tanda dia. Negatif 4 dan positif 12. Tanda dia sama ke berbeza? Berbeza. Jadi, nombor besar kita tolakkan dengan nombor kecil. 12 tolak 4 berapa, Aina? 8. Jadi 8, kita salin balik keluarga dia XY. Sebelum tu kita kena tengok dulu dia punya tanda. Kita kena tengok nombor yang paling besar. Nombor besar adalah 12. Jadi tanda untuk 12 itu adalah positif. Automatik jawapan dia akan dapat 8XY. Itu keluarga yang sama. Okey, kita next nak continue yang seterusnya pula. Okey, soalan kita berbentuk begini. Negatif 2y tambah 3x tolak dengan y. Dapat jawapan apa? Okey, dia ada banyak keluarga dalam ni. Betul. Okey, tapi ingat dibalik cara kita tadi, awal-awal tadi. Firstnya adalah kita kena tengok dulu berapa keluarga yang kita ada. Sekarang kita ada 2 keluarga kat situ. Keluarga apa, Syasha? Keluarga Y dan keluarga X. Betul tu. Okey, sekarang cara kita nak jawab adalah kita asingkan dulu keluarga ikut keluarga dia. Sekarang kita ada 2 keluarga Y. Kita selesaikan keluarga Y tu dulu. Okey, cara nak selesaikan keluarga Y adalah macam biasa, kita tengok balik tandanya. Untuk memudahkan adik-adik, lebih baik adik terus susun dulu sebelah-sebelah. Jadi, negatif 2y tolak y tambah 3x sama dengan, baru kita selesaikan. Okey, negatif 2y dengan tolak y, tanda sama ke tak sama, Syasha? Tandanya sama. Tanda sama, dia akan jadi tambah. Bila tambah 2 tambah 1 akan dapat 3. So, kita akan dapat 3y di situ. Okey, jangan lupa tanda kita belum tentukan lagi. Okey, 2 dengan 1, nombor paling besar adalah 2. Jadi, kita akan dapat negatif 3y. Okey, sekarang Syasha, 3x ni kita nak buat apa ni? Ada 1 je kat situ. Kita kena salin semula? Betul. Yang tak ada, kita salin saja semula. Jadi jawapan kita akan dapat negatif 3y tambah 3x. Betul. Okey, so sekarang kita dah selesai tentang asas algebra. Asas ni basic sangat adik-adik, melibatkan hanya tambah dan tolak. Sekarang kita nak masuk soalan permudahkan, Laina. Permudahkan. Kejap Syah. Okay. Sebelum tu kan Syah, nak tanya dulu Syah. Tadi kita buat soalan yang XY. Sama je kan? Okay, Ana ada jumpa satu soalan ni. Bentuk ni macam ni, Syah. 2PQR tambah 3QRP. Persoalan yang dapat dia, Syah, QRP dan juga PQR itu sama ataupun tidak? Macam sama, macam tak sama. Jadi sama ke tak sama tu? Okey. So macam Aina dan Teori tak nak faham kan macam mana. Adakah dia sama ataupun tak sama ni, Aina? Okey. Kalau macam tu Aina bagi
yang alah, kita perempuan kan, biasa kat dapur kan. Okey. Oh, nak tanya ni Syasha. Ha, air Milo nanti buat tak? Air Milo. Oh, betul. Senang je. Syukur dia. Nak bagi mak mertua macam mana tau. Okey. Dan nanti buat air Milo senang je. Kita buat macam buat air Milo lah. Okey. Bahan untuk buat air Milo apa Syasha? Air, Milo, Milo, susu. Susu. Ada lagi? Ada je kan? Macam tiga je. Kalau nak tambah gula pun boleh je kan? Okay, tak nak lah. Kita buat yang basic-basic. Okay, macam mana kita nak buat ni adalah, okay, sekarang Syasha ada dua cawan dekat sini. Okay. Dua cawan dekat sini. Okay. Syasha selalu kalau nak buat air Milo, bubuh apa dulu Syasha? Letak apa dulu? Letak Milo dulu. Okay, letak Milo dulu. Okay, then? Letak susu. Susu. Lepas tu baru letak air. Air, okay. M, ada buat nombor-nombor je lah. Okay. M, S dan juga A, betul? Okay. Milo, susu, air. Okay, kalau macam Aina pula, Aina selalu letak air panas dulu. Jadi letak A dulu. Okay. Lepas tu baru letak Milo, baru letak susu. Okay. Tengok, huruf dia adalah A, S, M. Alright. A, N, S ke? Ha, tengok, dia just berpusing-pusing di situ saja. Okay, Aina tanya lah Syasha. Kalau ada kacau yang kedua-dua cawan ni, adakah kita akan dapat air yang berbeza atau air yang sama? Air yang sama je lah. Air apa? Air Milo. Good job. Itulah juga dalam huruf algebra kita. Oh. Walaupun susunannya berbeza, sebenarnya dia adalah perkara yang sama. Benda yang sama. Keluarga yang sama juga. Yang itu yang adik-adik kena ingat. Dan kadang-kadang dia bukan. Okay, ingat. Kalau buat air Milo, buat bancuh macam mana pun, tetap dekat sama, betul? Itulah juga konsep kita. Betul. Okay, so Syasha nak jawablah soalan yang tadi Aina bagi tadi. Dah tahu kan sebab dia punya keluarga yang sama ni. Excited lah jawab. Okay, so 2PQR tambah dengan 3QRP. Dia punya tanda sama, so kita kena tambahkan 3 tambah 2 dapat 5. Okay, 5PQR. Good job Syasha. Plus Syasha. Syasha dan A++ adik kita, apa pula lagi? A++ lah. Betul. Okey. Alhamdulillah, itu maksudnya Syasha dah dapat konsepnya. Okey, sekarang Syasha, Aina nak bagi satu lagi soalan kat Syasha. Boleh Syasha jawab yang ini eh? Soalan Aina berbunyi begini. 4xy tambah 3y tolak 11yx tambah x. Dapat apa? Okey, okay. First kali kita kena tengok keluarga yang sama. Good job. Okey, so dekat soalan ni keluarga yang sama keluarga X. Okey, keluarga X. Okey. Okey, sorry. Keluarga Y dengan X. Good job. Betul. Okey, lepas keluarga Y, X, kita senaraikan keluarga dulu, Syah. Okey, first kita ada keluarga Y, X lagi. Keluarga apa lagi kita ada? Kita ada keluarga X. Yes. Kita ada keluarga Y. Good job. Jadi kita ada 3 keluarga kat situ. Okey, Syasha, yang mana kita nak selesaikan dulu antara 3 keluarga ni? Yang ada keluarga yang sama. Good job. Okey, silakan. Okey, so 4XY tolak dengan 11YX. Tanda dia berbeza. Good job. Jadi kita kena tolak. Betul. 11 tolak 4, 7. Okey, jadi 7XY. Betul. Tapi kita kena tengok tanda yang nombor paling besar. Benar. Negatif. Okey, negatif 7XY. Betul. Good job. Okey, sekarang yang keluarga pertama dah settle. Lagi dua keluarga tu ada pasangan tak, Aisyah? Tak ada. Okey, tak ada, kita buat apa? Salin semula. Salin semua. Jadi jawapan kita akan dapat apa ni, Syasha? Negatif 7XY tambah dengan 3Y tambah dengan X. Haa. Good job, Syasha. Kalau gitu, Syasha macam ni tebel sangat lah. Nak masuk satu lagi soalan, Aisyah? Boleh. Okey, satu lagi soalan ni bentuknya negatif 5QRS. Haa, mana tu? Tambah SRP tolak RP tambah PR. Buat apa? Okey. QRS. Okey, tu tak sama. Yang ke satu pertama yang berdua tak sama. Okey, RP tu keluarga RP sama. Good job. So kita ada berapa keluarga tadi? Ada 3 keluarga. 3 keluarga. Jadi kita ada keluarga QRS, SRP, RP. Ya. Mana kita nak selesaikan dulu? Kita selesaikan keluarga yang sama. Betul. Jadi kita selesaikan RP dulu. RP akan dapat apa ni, Syasha? Negatif RP tambah negatif PR. RP. Betul? Negatif maksudnya negatif 1 tambah dengan 1. Negatif 1 tambah 1. Okey, dia punya operasi, dia punya tanda berbeza. Jadi kita kena tolak. Good job. 1 tolak 1 jadi dapat
Sifa. Jadi dah hilanglah RP kita. Jadi jawapan kita apa ni, Syah? Jawapan kita tinggal negatif 5 QRS tambah dengan SRP je dah hilang. Itu je. Mudah kan? Kalau ada yang nak tahu, sebenarnya soalan exam adik-adik pun akan bentuk macam ini juga. Kalau adik-adik dah faham, confirm tak ada masalah. Jangan risau lah. Boleh je. Okay, Syah. Dah kot dah hari ni. Ini je kita nak kongsikan dengan adik-adik ni. Enak? Ini je lah dulu. Okay. Dan sekarang banyak sangat kita cerita kan. Okay. Pening. Gitu. Okay. Kalau macam tu, Syah, kita sambung untuk next video kita. Jadi, adik-adik jangan lupa saksikan lagi FB Live kami di page mana, Syasha? Di page Max Sketch Jones. Kuaskan kuasamu. Hashtag biar Max Sketch bantu. Kejap Syah. Okay, apa tu? Terlupa satu benda. Untuk mana-mana adik semua. Minggu lepas kontes dah ada kan? Okay, jangan lupa minggu ni pun kita ada kontes juga. Jadi adik-adik kena review balik apa yang kita orang dah kongsikan dengan adik-adik ni. Dan jangan lupa like, share dan juga komen kami punya FB Live. Sekali lagi, kita ulang lagi sekali. Kontes ni adik-adik akan dapat apa, Syasha? Hadiah misteri. Ya, betul. Hadiah misteri tu apa? Nantikan untuk minggu ini pula. Okay? Bye.